Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para YouTuber se-Indonesia dan salam juga buat terkhusus para subscriber akun Dodek Mentawai. Terima kasih kepada kalian ya. Tanpa kalian akun ini tidak akan jadi apa-apa channelnya. Ya, terima kasih untuk kalian. Oke, baiklah, pada kali ini saya akan unboxing barang pesanan untuk kebutuhan kegiatan YouTube channelnya Dodek Mentawai. Ya, tepatnya saya pesan 3 hari yang lalu dan alhamdulillah sore tadi datang, ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba unboxing barang-barang tersebut. Oke, baiklah rekan-rekan dan para sahabat Dodek Mentawai, ya. Kali ini sebelum kita unboxing barangnya, saya sedikit ceritakan kenapa saya membutuhkan barang-barang ini. Akunnya Dodek Mentawai ini ya, untuk kegiatan untuk sementara ini arahnya ke cover musik, ya, cover musik akustik. Kebetulan saya kegiatan, kalau ada kegiatan biasanya coba cover-cover, karaokean. Ya, alat yang saya pakai itu sangat tidak menunjang rekan-rekan, ya. Jadi untuk bocoran ya kepada para pendengar sebelumnya ya, yang lain. Alat yang saya pakai itu ini ada mic dinamik, ya. Mic murah lah, ini ada 100 ribuan ya untuk karaokean. Terus yang masalah terbesarnya ada di sini nah kawan-kawan. Di sound card yang saya pakai ini nah kawan-kawan rekan-rekan Dodek Mentawai semuanya ya. Ini masalahnya enak kita makainya offline, tapi pada saat untuk di online kan pada pendengar yang lain bakal kebingungan lah mereka mendengar suara kita. Makanya saya pesanlah barang-barang yang mau kita unboxing hari ini kawan-kawan. Baiklah para sahabat Dodek Mentawai dan rekan-rekan semuanya, gak usah banyak cincong dan banyak cingkone, langsung saja kita ke intinya. Apa saja barang yang akan menunjang YouTube-nya Dodek Mentawai ini? Ya, itu adalah tes. Hup. Oh, ini dia pemirsa. Oke. Ini yang pertama. Terus satu lagi ini ada Inilah dia yang akan kita unboxingkan. Baiklah rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan unboxing barang ini, barang yang pertama ya. Apa saja di dalamnya, langsung saja kita mulai. Kita butuhkan cutter, senjata unboxer sedunia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, jangan dibanting. Oh, packingnya bagus ya kawan-kawan. Oke, untuk link nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya kawan-kawan. Ya. Oke, sudah terbuka. Kita lihat ini yang pertama ini apa nih? Ini ada kertas, coba kita lihat. Apa ini? Di ada kertas dilindungi dengan plastik, apa nih? Coba kita baca. Oh, surat pernyataan penolakan asuransi. Oke. Enggak perlu. Ini banyak cingkonek saja ini rekan-rekan. Dibuang saja, sus. Nah, ini dia. Oke, kita mulai dari yang mana atas. Oh. Bagus ya packingnya rekan-rekan ya. Di sini ada busa, dikasih busa ya untuk perlindungan barang. Oke, di sini sudah nampak. Yang pertama ini apa ini? Oh, ini pesan yang pertama saya. Kita buka. Ah, ini dia. Ini untuk stand gitar, ya. Gitar si itu, si Babang Hoffman, ya. Sebenarnya sudah ada si stand duduk, cuman ini mau saya gantung gitarnya, posisinya mau saya gantung biar enak. Jadi enggak kasihan juga si Babang Hoffman tegak di lantai. Kedingin nanti masuk angin dia. Oke, ini ada bautnya. Ada posisi duduknya nih, masangnya begini nanti. Oke. Dan masuklah mana sih? Oh, ini nah. Oh iya, ini. Jadi untuk gantung gitar ya. Oh, bagusnya ada penguncinya. Penguncinya kuat, kokoh. Ya. Oke, barang yang pertama kita pisah dulu. Set. Oke. Skrup untuk gantungan gitar. Oke.
Berikutnya apa ini? Set. Oh. Disinilah dia yang pertama untuk penunjang. Tafware, ini professional recording stand. Nah, ini dia untuk mikrofon stand. Nah, ini yang pertama, mikrofon stand. Rekan-rekan, kita buka saja apakah komplit isinya. Coba ini kita pisahkan dulu. Masih bos. Oke. Oke, rekan-rekan, kita buka saja apa saja kelengkapan dari barang ini, dari barang yang kedua, ya. Kita buka, ini sepertinya ada lem. Dari mana? Oh, ini open. Waduh, susah ini. Tulisan open malah dimainkan cutter. Mana sih? Oh, ini. Tarik. Oke. Barangnya kita buka, ini open tadi ya. Ini coba kita lihat apakah dalamnya apa. Coba kita mau enggak. Aduh. Oh, yang pertama itu ada apa ini? Oke, saya pun belum tahu, belum hafal namanya. Oh, ini ada apa ya? Peredam ya. Peredam suara. Ya, untuk mic condenser. Ini dia yang pertama. Oke. Ini peredam suara untuk mic condenser. Terus ini berikutnya apa lagi? Tarik, sudah bisa tarik kah? Iya. Oh, apa lagi di sana? Apa ini? Oh, ini splitter, splitter untuk menghubung ke smartphone ya, smartphone Android. Jadi untuk live Facebook, karaokean, nanti ini berguna, banyak gunanya. Oke, ada barang ini. Oh, ini terpisah ya rekan-rekan ya. Ini terpisah dari stand ini ya. Oh, ini ada untuk pasangan ini, pasangan peredam ini, besinya. Kita cek lagi. Oh, apa itu? Keras sekali pemirsa. Kita dorong. Putar, 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 tarik lagi. Oh, oh. Oke, di sini dia, ini dia apa barangnya. Oke. Oh, ini. Oke. Ada lagi. Oke. Ini sudah kosong. Biarkan saja. Oke, nah ini untuk pengunci smartphone. Oke. Oke, ini dia barang yang kedua. Nanti akan saya rakit ya. Coba kalau ini sementara kita lihat bentuknya seperti apa. Saya akan buka. Oke. Okay. Nah, ini dia. Oh, kamu ketahuan. Ya. Nah. Ini bentuk barangnya. Ini holder penahan mic. Penahan mic condenser. Nah, di sini. Ya, mic. Pemasangan mic sini nih. Oke, berikutnya ini sudah. Oh, ini yang satu lagi yang paling penting. Ini adalah, nah, ini adalah pengunci dari stand ini untuk dipasang di meja. Ya, jadi ini dipasang di meja mana dia? Nah, ini nanti dikunci, diputar ya. Nanti diputar, ini dikunci di meja. Oke, cukup jelas saya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, berikutnya kita akan coba rakit ini, perangkat ini ya, stand ini. Ini sudah terpisah, masih dalam kotak terpisahnya. Saya coba saya rakit. Ini pengunci di meja, saya pasangi ya. Ini pengunci. Oke. Sudah. Ini tinggal masukkan ke port di bagian sini. Di sini ada. Oke. Kalau sudah ini dikunci. Oke. Berikutnya di bagian sini ada posisinya untuk dudukan mic ya. Di sini ada drat baut, ini pasang ke sini saja. Ini tinggal diputar, diputar, diputar. Oh. Oke, sudah. Terus ini untuk peredam. Peredamnya ini masukkan ke ada lubang.
longgarkan terus di sampai ketemu lubangnya. Di sini ada 3 lubang posisinya. Dan sangat hati-hati rekan-rekan, ini soalnya bisa patah. Oke, kalau sudah ini dikunci. Nah, terus ini untuk peredam kita pasang, kita masukkan. Oke. Ini juga berupa baut. Nah, oke. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini diputar. Nah, ini posisinya dulu. Ya. Jadi mic, buat satu lagi ini untuk dudukan untuk smartphone Android kawan-kawan. Sini ada baut. Sini ada lubang, di tengahnya ada lubang. Ini masukkan di sini. Ya. Sama di sini. Ini diputar juga. Putar. Tada. Ini sudah jadi. Nah, oke, okay. Dan ini bisa untuk ya, kira-kira beginilah hasilnya. Oke, deal ya. Ini kita sudah jadi, ini tinggal dipisah. Kita cari lagi apa yang dalam kotak ini. Oh, ini ada. Ini ada kabel splitter ya. Pension, mereknya Pension. Jadi ini saya sobek ya, nampak. Oke, ini dia. Nah, ini untuk penghubung jacknya, jack berapa mili ini? 3 ya, 3,5. Ini 1,5. Ya, nanti dihubungkan untuk ke smartphone atau ini untuk ke sound card atau ke mixer. Oh. Selanjutnya yang terakhir dari kotak yang pertama ini kita lihat ada apa lagi. Oke, ini dia. Hop 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 hop. Tada, inilah dia barang yang akan penunjang kegiatan dari channelnya Dodek Mentawai. Nah, untuk informasi harga dan spesifikasi barang nanti bisa dilihat di deskripsi video ini ya rekan-rekan. Ya. Oke, langsung saja kita buka kelengkapan dari soundcard Akron. Ya. Akron versi ini adalah U48. U48 yang saya pesan ya. Akronnya U48. Ya, U48. Sini sudah 48 bit. Oke, kita cek. Kita cek. Ah, ini sudah ada. Kita buka pakai cutter. Oke. Kita buka dia. Oh. Ini barangnya, ini ada buku manual, buku petunjuk. Bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin. Bagi yang bisa menerjemahkan ya terjemahkan saya sendiri. Ya, kalau saya pribadi saya enggak bisa. Ini Akron. Tapi di sini ada, oh ini kartu garansi sepertinya, kartu garansi barang. Ya, ini barang ini bergaransi ya kawan-kawan ya, ini 1 tahun garansinya. Oke. Terus ada buku manual book. Ya, oh ya. Cara pemasangan. Ya. Ada proses penginstalan di komputer seperti apa nanti penginstalannya, penggunaannya. Oh, ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, silakan. Ini ada buku manual book. Oke. Inilah barangnya. Oke, kita lihat yang Oke, apa saja kelengkapan barangnya? Iya, ya. Barangnya berat ya, lumayan berat kawan-kawan ya. Lumayan berat. Nah, di sinilah nanti alat ini yang akan saya gunakan untuk kegiatan record live, cover live, rekam gitar, rekam vokal. Di sini ada ya, saya juga enggak kurang apa? Saya juga kurang paham ini barang. Silakan nanti rekan-rekan search di YouTube channel yang lain. Ini barangnya ada Akronnya, ada soundcard Akronnya, terus ada apa lagi? Oh, ini ada kabel penghubung. Oh iya. Yeah. Oh ya, untuk informasi ini barang-barang ini Akron ini hidupnya bisa pakai power bank ya, power bank atau diinstal ke langsung hubung ke komputer, ini USB, ini port penghubungnya seperti ini. Ya.
ini dihubungkan, ini seperti portnya printer ini ya. Nah ini, oke, cukup jelas kawan-kawan ya. Oke, itulah barang dari otak yang pertama yang Dodek Mentawai pesan ya. Untuk barang yang kedua, apa dia dalamnya, coba kita lihat, kita buka ya. Unboxing, kita buka apa saja, apa dalam barang. Oh iya, satu lagi informasi kawan-kawannya, ini saya beli barang ini terpisah. Jadi yang satu kotak tadi satu toko, untuk yang satu ini untuk toko online-nya lain lagi. Nanti di link deskripsi akan saya sertakan. Nah, ini dia barangnya. Warna putih, ada tulisan di sini condenser mikrofon. Ya, jadi ini merupakan alat penunjang kedua untuk channel YouTube ini. Iya, sini dia mic condenser-nya. Ini ada apa ini? Oh, keterangan broadcasting and recording microphone. Jadi digunakan untuk broadcast dan untuk record, rekaman. Ini mic condenser ya. Ini mic ini adalah mic-nya BM800 ini nih. Bukan ya? Oh iya, benar. Kita buka. Yang pertama ini ada apa nih? Oh, ini ada busa untuk peredam ya. Terus ini ada, oh ini ada holdernya juga, penahannya nanti untuk di stand mic, buat di mic di stand tadi ya. Ini terus ada kabel XLR. Terus di sini ada mic-nya. Tada, ini dia mic-nya BM800. Untuk cara pemasangannya, untuk pada posisi standnya ini dipasang, ini arah ke ini, ada kena ini dimasukkan. Up. Nah, kalau sudah, ya sudah begini dia. Ya, ini mic-nya. Mohon kau mengerti. Aduh. Cara ya kawan-kawannya, ini masangnya yang tadi, ini pasangnya di sini. XLR-nya. Oke, dan mantaplah dia, dan ini siap untuk dihubungkan ke perangkatnya Akron ini nanti ya. Oke kawan-kawan, itulah tadi ya unboxing kita barang-barang penunjang dalam YouTube-nya Dodek Mentawai ini. Terima kasih kepada rekan-rekan YouTuber Indonesia yang telah saksikan channel ini. Jadi untuk informasi, saya sertakan link penjual barang-barang ini. Kalau ada saran, komentar, kritikan, coret di bawah komentar ya. Jangan lupa like and subscribe channel Dodeknya Mentawai. Oke, sekian dari saya, Dodek Mentawai, untuk unboxing videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan tetap semangat para YouTuber Indonesia.